Usai viral di media sosial, pemotor pelaku pemukulan terhadap pengendara mobil di kawasan Pamengpek, Kabupaten Bandung menyerahkan diri ke Mapolsek Pamengpek Senin dini hari. Pelaku menyerahkan diri diantar oleh orang tuanya, lantaran keluarga pelaku mengetahui kejadian pemukulan tersebut dan pihak korban sudah membuat laporan polisi. Pasca viral aksi pemukulan seorang pemuda pengendara sepeda motor terhadap pengendara mobil di Jalan Lewi Dulang, Desa Ranca Mulia, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Bandung, pada Minggu sore 6 Juni 2021, akhirnya berbuntut penyerahan diri pelaku ke Mapolsek Pamengpek Senin dini hari, 7 Juni 2021. Pelaku diketahui berinisial L, remaja 24 tahun warga Desa Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian dengan diantar oleh orang tuanya. Aksi pemukulan terhadap pengendara mobil bernama Usup Sopiani, warga Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, bermula saat keduanya berada di jalan yang sama. Tak terima diklakson oleh korban saat kondisi jalanan tengah ramai, pelaku L emosi dan memaki korban sebelum akhirnya melakukan pemukulan. Kejadian tersebut sempat direkam oleh istri korban dan viral di media sosial. Menurut pengakuan pelaku L di Mapolsek Pamengpek Selasa siang, 8 Juni 2021, saat terjadi aksi pemukulan tersebut dirinya dalam keadaan emosi karena mencari telepon genggamnya yang hilang. Selain emosi, pelaku pun mengaku terpengaruh oleh minuman keras dan puncak kemarahan pelaku pun tak terbendung saat diklakson beberapa kali oleh korban di jalanan yang macet. Ya, ceritanya saya lagi dari handphone pas mau pulang, di luar-luar ada kemacetan, lalu saya diklaksonin dan emosi saya lah keluar karena saya diperlakui minuman keras. Itu handphone hilangnya hari itu juga atau gimana? Iya, hari itu juga. Lagi nyari ya? Iya, lagi nyari. Itu kenapa sampai mukul itu? Kenapa sih? Ya, karena ada cekcok, Pak. Cekcok dulu. Ada ketersinggungan, adu mulut, kemudian pelaku mengambil helm temannya yang dibonceng, kemudian memukulkan ke kaca kendaraan korban. Korban dikhawatirkan takut pecah kaca, dibuka kaca, kemudian ada adu mulut di sana. Dan pelaku memukul beberapa kali ke muka korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Pamengpek karena melanggar pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan dan terancam hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Namun demikian, pihak kepolisian merekomendasikan agar kejadian tersebut bisa dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.